Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Ketemu lagi bersama gue apa di tempat vlog di sini guys. Akhirnya gue bisa konten lagi guys. Sekian lama gue nggak konten. Kemarin terakhir konten yang waktu mereview si Dendau. Dan sekarang gue lagi ada di daerah apa ya ini namanya ya. Gue lagi ada di daerah Bekasi guys. Gak tahu daerah mana ini ya. Pokoknya sekarang gue mau ke apa namanya ke Grandis. Gue sendirian, gak ada teman. Temannya mana? Ini gue kemana cak? Lurus gitu? Lurus kali ya? Gue gak tau jalan sumpah. Goblok! Ya Allah, habisnya kota Bekasi tuh kan. Udah kota Bekasi gitu kan tulisannya deh. Ada guys ya, ini stasiun apa nih cok? Allah, intinya kepada sekalian semua, terima kasih yang sudah mengklik video gue. Sudah kalian support channel gue. Semoga apa yang kalian klik, apa yang kalian tonton ini semoga bermanfaat dan semoga menghibur. Karena gue sekarang lagi sendiri, gak ada teman-teman, gak ada tukeroy. Ayum lagi ada di Bali, kebetulan sekarang gue pegang bonusnya. Sorry Ayum. Sorry Yung, aslinya mah Yung, aslinya Yung. Sorry. Pegang dulu brandisnya ya. Gue ngeri juga sih cuy. Soalnya ini bukan, apa namanya, bukan daerah gue gak tau jalan. Tapi lah Allah lah ya, semoga karena ini gue lagi sama si Google Map gitu. Cariin jalan-jalannya karena gue gak tau jalan, ya kan. Jadi ditemenin sama si Google Map gitu loh. Dan mungkin gue nonton di, apa namanya, ada kereta. Mungkin gue nonton di Grandis juga gak ada yang tahu gue sih siapa gitu kan, karena gue gak terkenal gitu kan, bukan orang terkenal, bukan youtuber seperti Ayung gitu kan. Itu gue lagi gabut dari Bandung, sengaja pengen ke Bekasi karena Ayung pergi, gue dateng gitu kan. Sorry Yung. Ya, terima kasih banyak Ayung. Bukan terima kasih banyak sih. Ada orang-orang yang apa? Yang warnanya tuh abu-abu, silver ya, bukan abu-abu, silver gitu kan. Ini gue kemana sih cuy? Gue gak tau jalan cuy, serius. Gue gak liat dulu map kali ya. Gue takutnya nyasar gitu, soalnya gue sering nyasar tuh waktu di Jakarta. Gue takut nyasar juga di sini gitu, di kota orang gitu kan. Gue gak tau jalan. Bentar dulu, sabar. Mana ya? Set. Oh masih lurus cuy. Di sini nanti kita ke kiri, lurus terus. Oke, di sini kita lurus terus cuy. Noh, kelihatan gak sih? Kalau nggak kelihatan ya mohon maaf ya, karena emang silau kali ya si HP-nya, layar HP-nya. Jadi kita lanjut lagi guys, gue lagi pakai baju kuproy. Sombong amat. Kan siapa tahu gitu ada yang kenal gitu kan. Siapa sih yang nggak kenal kuproy gitu kan. Bajunya kuproy gitu kan, jalan-jalan sendiri anjir. Nggak bilang sama suhu-suhunya. Tadi gue udah bilang ya sama Firman, kan gue mau ke sono gitu kan. Gue mau balik katanya, ya udah gak jadi deh ke tempat teman. Jadi gue diemnya di tempatnya teman gue ya, teman kur gue. Dia kebetulan udah di sini. Jadi gue tuh enggak 300 meter. Iya apa? Eh. Kiri menuju Jalan Jenderal Sudirman. Iya iya. Sultan Agung. Iya. Ke kiri ya. Jadi gue sekarang nginepnya di tempat teman. Oh ini nih kiri nih. Karena lurus gak bisa ya. Cuma ya harus ke sini. Belok sedikit ke kiri menuju Jalan Jenderal Sudirman. Iya ini gue udah belok gua anjir. Gue Sabang apa? Kok kesana kali ya? Belok sedikit ke kiri menuju Jalan Jenderal Sudirman. Iya ini udah. Sultan Agung. Iya ini udah. Ya Allah. Gue sekarang mau ke Grandis, intinya gue pengen nonton di Grandis. Gue nggak terlalu apa ya, jadi supaya tetap di Jalan Jenderal Sudirman. Gue nggak terlalu, ya Allah bang, sabar ngelupan. 3 km siap, semoga baik-baik aja di jalan. Ngeri cok, ada apa-apa di sini di kota orang kan ngeri cuy, serius dah. PKL dilarang berjualan zona merah. Oh, di sini nggak boleh jualan kaki lima, nggak boleh jualan, cuy. Dilarang di sini, cuy. Kalau di Bandung itu sekarang udah mulai PSBB lagi, guys. Alun-alun udah ditutup dari jam 7 atau jam 8 gitu ya. Udah ditutup terus Asia Afrika. Pokoknya udah diperboden semua jalan kalau misalkan jam segitu. Tapi gue males kalau misalkan monten di Bandung tuh males. Kenapa males? Karena ya yang namanya Bandung ya
kalau malam-malam tuh kan emang sih kalau di kotanya tuh terang, cuma kan jalan Bandung tuh nggak di situ-situ aja gitu, nggak di kota terus gitu loh. Jadi ada aja gitu kan, misalkan apa namanya tuh, gue lupa lagi anjir. Ini kita masih lurus kan? Gue tutup aja dah, soalnya nggak apa namanya. Gue kadang-kadang suka ini loh, apa suka kelilipan kalau dibuka pisar jam segini tuh. Kalau malam ya insya Allah lah, bisa insya Allah. Dari sini kita kemana guys? Dadah. How are you? How are you today? And how are you today? Wah, kecil sekali. 24 lagi cok. Ini kita masih lurus kan, belum belok gitu kan. Ya udahlah, katanya sih lurus, kata si Google ya. Mungkin ya. Tapi gue sih kayaknya, tapi gak tahu juga deh. Gue emang ikut alur-alurnya aja gitu. Mungkin gue bakalan di skip dulu guys videonya. Nanti pas di dekat-dekat apa namanya Grandis, gue bakalan di-onin lagi videonya biar cepet sampai juga sih guys. Halo. A few moments later. Akhirnya alhamdulillah ya guys. Udah nyampe Grandis cok. Kan kayak ngopi di tempat biasa lah. Dilarang berjualan, tapi boleh menjualan cok. Di sini mah gue tahu. Marin. Eta bang. Di sini keluar sana, di sana. Tuh banyak PPT ya, banyak. 300. Di sini apa lu? Tidak akan sampai di sini. Di sini. Nyari motovlog mana sih? Motovlog drone di sini. Hei, motovlog keren di sini. Eta bang. Pengalaman gue cok. Anjir, mana aing sendirian di sini? Mana suhu Grand Wis ini, hei? Ayung terdi anjir. Oke, makasih Google. Anda sudah sampai. Iya, gua tahu. Bener kan yang kesini kan? Bener lah, masa jalan tol juga anjir. Ayung, mana dirimu Ayung? Ayung nonton di Grand Wis sendiri, cok. Tanya-tanya gitu ya. Tanya-tanya siapa anjir? Pokoknya sekarang gua mau ke tempat yang biasa ngumpul sih ya, yang biasa ngumpul si anak-anak, si Ayung kayak gitu. Biasanya anak-anak vlogger suka di situ, tapi nggak tahu dah ada apa kagak dia kan. Semoga aja ada. Kalau nggak ada ya udah, nonton sendiri lagi kita. Kita nanti kita tanya-tanya seberapa terkenal sih Ayung di sini anjir. Ini kita lurus aja cok. Goblok. Mana ya, kok nggak ada yang ini gitu. Waktu itu pernah di sini gue saat pernah di situ, pernah di sana. Mana lagi ya? Yung, Maya di mana sih Yung? Masa Aing di sini sendiri nonton gitu anjir, gak ada temen Aing teh. Semoga ada lah ya, ada apa? Kita pengen nomor 2 aja coy. Harus Aing. Di sini gerah coy. Makanya gue nggak berani pakai apa namanya jaket atau hoodie, nggak mau gitu. Karena ya udah tahu pasti panas di sini. Dari sini kita belok ke kanan coy. Kalau belok ke kiri nanti kita ke gue kalau nggak salah ya. Nggak tahu sih gue nama-namanya lupa anjir. Dari sini kita ke sana coy. Dari sini kita ke sana. Siapa tahu gitu kan ada yang kenal gitu sama Aing. Masa sih gak ada yang kenal dia sama Aing? Anjing banget gitu kan kalau gak ada yang kenal. Emang gak ada yang kenal sih, gue emang gak terkenal coy di sini tuh. Udah lah, lahaulah lah ya. Semoga aja ada yang kenal gitu sama Aing. Ih, kata Jri gitu kan, anjay. Padahal Aing tuh gak terkenal gitu di sini tuh, cek. Cek lagi, cek. Banyak bebe. Ayo lah, woi. Orang genre. Ya, gerak. Orang keren, wis. Sini lah. Gue ketemu. Ngopi bareng gitu kan, sekedar candaria juga nggak apa-apa gitu. Masa sih gue sendiri gitu kan di sini anjir, nggak ada temen, temenin Aing cuy di sini tuh cuy. Aing nggak terkenal aja. Hei, nggak ada kenal Aing gitu. Hei, om, tante, tete, haa, neng, be. Nggak ada kenal Aing, sumpah. Aing nggak terkenal. Anjir sepi banget cuy, sumpah. Ini sepi banget. Apa masih jam
setengah 4 sampai jam 4 gitu ya ini ya. Biasanya sih jam 5. Jam 5 tuh baru pada mulai ngonten. Tapi ini belum ada yang ngonten. Oh, udah dijual ini cuy. Gak tau mau dijadikan apa nih. Dan wisata, kayaknya perumahan deh. Tapi gak tau urus kok gitu. Ya udah amat lah. Nanti kita lanjut part 2 ya guys. Terima kasih udah menonton video gue. Jangan lupa kalian di like, comment, subscribe channel gue. Jangan lupa kalian support terus channel gue. Semoga makin berkembang lagi. Dan see you next video. Bye bye.